Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ivanka di sini di hari Sabtu di akhir bulan Juli 2020. Seperti biasa di channel gua akan share mod. Selain mod, gua akan share juga banyak tentang tutorial, trik dan semua yang berkenaan dengan dunia ojek. Ojol, Gojek, dan Grab. Oke, sekarang gue mau share satu buah mod dari Ojek Standing ya, OS versi 4.2.2.0 ya, versi yang terbaru. Nanti gimana tampilannya dan lain-lainnya bisa lu simak. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share channel gue juga. Gua akan kembali setelah yang satu ini. Oke, sekarang kita balik lagi. Seperti biasa ritual-ritual sebelum gua menggunakan mod yang lama, gue lockout dulu ya ini. Setelah itu kalian bisa masuk ke apa, ke pengaturan telepon untuk clear cache datanya untuk gojeknya ya. Dan ini recommended buat yang mereka belum kena notif ataupun mereka yang akun sendiri ya. Kalau akun joki ya silakan lanjut, kalau emang gampang untuk firmware-nya dan pastinya setiap pergantian mod dan lain-lainnya pasti akan firmware. Dan ini karena ini bukan mod anti firmware. Oke, okay? Ini udah gue clean cache data, ini gue hapus APK yang lama. Sekarang gue masuk ke Lucky Pager buat yang udah root. Yang belum root ya install langsung aja, tinggal cari di mana meletakkan APK-nya ya. Di sini OS 4.2.2.0, gua coba install ya. Oke, kita cari APK-nya yang ini. Gua coba login seperti biasa. Oh, kita klik lagi. Ya, kita izinkan kita masuk. Gue coba login dengan nomor yang terdaftar. Ya, gue masih menunggu karena jaringannya jelek ya. Gue bisa lihat itu ada tandanya H plus ya, ini karena jaringannya jelek makanya 4G-nya gue turunin ke H plus ya. Ini udah ada kode OTP-nya. Kita konfirmasi ya, kita mulai firmware. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam. Ya, kita izinkan. Rekan driver, Anda belum bisa online karena belum nyemprot ya. Gua belum nyemprot makanya belum bisa on ya, paling hari Senin kali ya. Ini bagian insentifnya. Ojol Standing V4.2.0 ya, tampilan kayak gini. Tombol on off nya ya ungu, ini gua nggak bisa ya karena gua belum nyemprot. Terus bagian pendapatan hari ini juga gua belum bisa jalan karena gua juga baru bangun ya. Jadi ya kira-kira seperti inilah tampilannya, tinggal di tester aja ya. Gua rasa segitu aja lah ya, ini versi 4.2.2.0. Oke, okay.
Terima kasih sebelumnya. Linknya bisa lu cek di bawah deh. Linknya bisa lu cek di bawah. Terus ini support root and on-root, support Android 10, dia manual beat ya, terus bebas, itu aja sih ya speknya. Terima kasih sebelumnya dan selamat bekerja.